Salam Just People. Bertemu lagi di Just People News. PT Regar Spot Industri Indonesia meluncurkan program CSR Bedah Rumah sebagai salah satu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Sasaran dari program tersebut adalah karyawan PT Regar Spot yang dinilai membutuhkan. Setiap bulannya, tak kurang dari 3 karyawan yang mendapatkan manfaat ini secara bergiliran. Pada Selasa 20 Agustus 2019, PT Regar Spot Industri Indonesia melakukan program CSR di kediaman Asit Gratama Putra di wilayah Kedung Sono RT 01 RW 06 Bulusulur Wonogiri. Asit yang saat ini merupakan karyawan bagian ekspor printing dinilai layak dan pantas menjadi penerima manfaat CSR kali ini. CSR Bedah Rumah adalah program rutin PT Regar Spot Industri Indonesia yang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, khususnya bagi internal manajemen Regar Spot sebelum nantinya meluas ke masyarakat Kabupaten Wonogiri. Pada setiap program CSR Bedah Rumah, proses ditargetkan selesai dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Adapun kali ini, bagian yang akan direhab adalah keseluruhan bangunan meliputi atap, lantai, dan dinding. Asit Gratama Putra selaku penerima program CSR saat ditemui di lokasi rumahnya menyampaikan perasaan senang dan terharu atas program CSR Bedah Rumah ini. Dia berharap agar Regar Spot semakin maju dan bantuan tak hanya diterima olehnya melainkan bisa ke teman-temannya yang lain. Ya, harapannya ke depan ya semoga bantuan ini semakin maju dan untuk Regar Spot produknya semakin unggul, maju terus untuk Regar Spot. Demikian Just People News kali ini. Salam Just People.